udah kayak kanebo kering, jadi aku nggak bisa dulu ngomong. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ilma, yeay. Maaf ya, jadi hari-hari ini tuh aku tuh jarang banget ngupload video, soalnya sibuk sekarang sekarang tuh ada pekerjaan lain, makanya aku tuh kayak jarang upload video ke YouTube. Nah, dan sekarang balik lagi dong ke channel aku Ilma Lima. Thank you. Nah, di video kali ini aku bakalan kayak nge-review masker organik. Nah, jadi di sini aku bakalan review masker organik ini. Ini tuh masker organik by Lea Gloria. Ini tuh benar-benar 100% dibuat dari bahan alami dan udah ber-BPOM. Masker ini tuh kayaknya emang ada 10 variasi dan semuanya tuh aku punya. Variasinya tuh aku semuanya tuh kayak punya gitu beli. Jadi nanti aku bakal sebutin satu-satu variasi apa aja. Jadi masker face mask ini ada 10 variasi dan manfaatnya tuh berbeda-beda. Nanti aku bakalan jelasin variasi apa dan manfaatnya tuh apa aja. Dan sekarang aku mau review dulu dari segi packagingnya. Untuk packagingnya di sini menggunakan kayak bahan plastik yang plastik ngedop gitu. Tapi ini tebel banget, jadi insya Allah ini tuh aman banget, gak bakalan kayak melebar-melebar kemana-mana. Terus di depannya tuh kayak ada namanya by Lea Gloria. Terus di belakangnya tuh ada manfaatnya dan ada cara pemakaiannya. Dan di sini juga kayak ada netonya, di sini tuh cuma 20 gram. Tapi banyak juga sih, 20 gram bisa kita pakai untuk seminggu. Kan minimal pakai masker tuh seminggu 3 kali atau 4 kali. Dan ini tuh benar-benar worth it banget. Untuk harganya ini tuh murah banget sih, apalagi ini udah ber-BPOM. Harganya tuh cuman Rp5.000 aja, itu juga kurang. Nanti aku bakalan taruh linknya di description box kalau misalnya kalian pengen tahu di mana aku beli. Langsung aja, ini dia variasinya. Tadi macam masker organik by Lea Gloria. Dan sekarang aku bakalan kayak aplikasiin satu masker di wajah aku. Tapi gak bakalan semuanya sih. Jadi sekarang tuh aku bakalan pakai masker ini sesuai kondisi muka aku. Nah sekarang tuh kondisi muka aku tuh kayak agak sedikit berminyak gitu. Dan di sini aku bakalan pakai yang variasi strawberry shuffle. Sekarang kita pakai dulu ya, kita aplikasiin di wajah aku. Sebelum diaplikasiin, aku mau bersihin dulu muka aku. Dan di sini tuh aku emang gak dandan sama sekali sih, cuma pakai kayak iya. Dan sekarang aku mau bersihin dulu. And I'll be back. Nah, dan di sini aku udah kayak ngebersihin muka aku. Nah, jadi di sini tuh dikatakan cara pemakaiannya tuh bagaimana. Nah, jadi cara pemakaiannya tuh, ambil 1 sendok masker, campurkan dengan air matang, air mawar, atau air lemon. Oke. Sekarang kita campurkan dulu. Aku mau pakai yang si strawberry shuffle. Ini tuh dapat mengecilkan pori-pori wajah, membuat kulit lebih bersinar dan mengurangi minyak berlebih. Aku akan buka dulu. Wanginya benar-benar wangi strawberry.
gak bakalan mengganggu pernapasan hidung sih, soalnya wanginya juga enak banget. Dan aku bakalan tambahin 1 sendok. Nah, aku bakalan pakai sendok yang ini. Dan warnanya tuh kayak kepink-pinkan gitu sih, soalnya kan ini strawberry. Jadi warnanya tuh serbuknya tuh kayak pink gitu. Terus aku akan campurin pakai air mawar yang aku punya. Ini air mawarnya, secukupnya aja. Terus aku oles-olesin. Oke, kita baca lagi si cara pemakaiannya. Aduk hingga rata, lalu oleskan secara merata dan diamkan 10-15 menit hingga kering. Oke. Di sini aku udah aduk-aduk dan sekarang aku bakalan aplikasiin di wajah aku. Kayaknya aku harus lepas dulu sebentar. Gak usah deh. Gini aja deh. Nah, gini aja. Bulat pipinya. Oke. Sekarang aku akan aplikasiin dulu di wajah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kayak gini. Oh my god, dingin banget sumpah. Demi apa dingin sekali maskernya. Dan wangi banget. Nah, setelah ini kita baca lagi si cara pemakaiannya. Jadi, bilas wajah dengan air sampai bersih. Gunakan masker 3 kali dalam seminggu untuk hasil yang maksimal. Sekarang ini tunggu dulu sampai kering. Oke, dan ini tuh udah kering. Tuh. Udah kayak konebo kering. Jadi aku gak bisa dulu ngomong karena takut tertek. Dan sekarang aku mau bilas dulu pakai air. Dan aku akan segera kembali. Taraaa, dan ini hasil pemakaian masker yang Strawberry Shuffle by Lea Gloria. Ini aku nggak pakai bedak sama sekali. Dan di sini aku bakalan jelasin bagaimana sih perasaan aku setelah pakai masker ini. Jadi pas aku udah pakai masker ini, si muka tuh kayak lembut banget, apalagi pas dibilas tuh lembut dan gampang banget dibilasnya tuh kayak nggak lengket atau nempel-nempel gitu, enggak. Jadi pas langsung dibilas pakai air dingin tuh kayak langsung luntur gitu si maskernya, dan nggak susah sama sekali dibilasnya. Terus kayak lembut gitu, terasa lebih lembut dan kayak nahan minyak gitu kan. Tuh, biasanya kalau misalnya aku habis cuci muka biasanya itu memang agak berminyak, tapi ini enggak sama sekali. Ini tuh bener-bener enak banget menurut aku. Pas tadi pengaplikasiannya juga bener-bener harum maskernya, enggak bau aneh gitu, jadi nyaman banget pas pengaplikasiannya. Terus aduh, ini bener-bener suka lembut banget. Terus kulit aku tuh kayak agak cerah gitu sedikit sih, apalagi kalau rutin. Pokoknya ini menurut aku enak banget maskernya, recommended banget buat kalian yang cari masker organik yang murah ber-BPOM. Pilihlah masker organik dari Lea Gloria. Tapi kalau untuk pori-pori di sini aku belum terlihat banget, soalnya kan aku baru sekali pakai yang ini. Jadi kalau untuk mencerahkan iya, sekali pakai udah agak kelihatan. Terus kayak nahan minyak juga iya. Aduh, ini bener-bener lembut banget. Terus dingin banget maskernya tuh, nggak bohong, nggak bikin gatel, nggak bikin panas di kulit wajah kita. Di kulit wajah aku pokoknya bener-bener enak banget, nyaman banget dipakai gitu. Nah, nanti aku bakal pakai semua masker ini kayak sesuai kulit aku. Misalnya tuh minggu ini aku lagi breakout, banyak jerawat, aku bakalan pakai variasi yang lain gitu, varian yang lain. Terus misalnya aku sekarang tuh kayak kering, pakai lagi varian yang lain kayak gitu. Nanti aku bakalan coba semuanya.
Okay, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Ini benar-benar review aku sendiri yang ngerasain, nggak dibuat-buat gitu. Jadi benar-benar emang hasilnya bagus banget, enak banget, dan kelihatan banget hasilnya. Apalagi rutin. Pokoknya kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku, Ilma Lima. Thank you so much. Bye, tunggu aku di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.